Empat lagi mayat orang asli batik dipercayai meninggal dunia akibat jangkitan radang paru-paru di Kuala Koh Gua Musang dijangka akan dibawa keluar lewat petang ini atau esok sebelum dihantar ke Hospital Gua Musang untuk proses bedah siasat. Menurut Ketua Polis Kelantan, Dato' Asa Nudin Hassan, namun begitu operasi berkenaan bergantung kepada keadaan cuaca. Jelasnya, jika keadaan cuaca baik, berkemungkinan mayat berkenaan dapat dibawa keluar segera hari ini. Seramai 12 anggota termasuk orang asli suku Batik sebagai penunjuk arah menyertai operasi yang akan mengambil masa selama 5 jam untuk sampai ke lokasi. Katanya jika keadaan cuaca tidak mengizinkan dan boleh menimbulkan risiko kepada pasukan, tugas berkenaan akan ditangguhkan dahulu sehinggalah keadaan kembali normal. Bisa kata kalau hujan lebat, bot kita sungai kan, sebab naik bot saja makan masa lebih kurang 2 jam. Bot tu okey berjalan kan. Tetapi andai kata kalau tak hujan, bot tu dah, kita tak nak naik bot tu dah jadi satu masalah dah. Satu. Kemudian kalau dalam hutan ni kalau hujan ribut dan sebagainya, bahayanya cukup tinggi. Contoh pokok kayu yang repuk-repuk tu boleh jatuh atas kepala, atas body kita lah, atas tim pencari tu, dan lain-lain lagi lah dia punya ada apa halangan-halangan tertentu. Beliau menyatakan perkara itu kepada pemberita pada sidang media perhimpunan bulanan bagi bulan Jun 2019 peringkat Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kelantan di Kota Baru. Katanya tempoh masa beberapa jam diperlukan untuk mengorek dan mengeluarkan mayat di atas pokok disertakan dengan beberapa upacara ritual tertentu sebelum dibawa dengan bot. Dato' Hassanuddin berkata mayat berkenaan tidak sempurna, sebaliknya lebih kepada rangka setelah lebih sebulan ada di lokasi berkenaan. Pihaknya juga akan merakam percakapan waris mangsa bagi pengesahan selepas urusan membawa keluar mayat selesai. Pihaknya juga sedang mengesan waris mangsa yang berhijrah ke tempat lain. Dan kita akan sahkan sama ada body tersebut adakah waris kepada si Anu berdasarkan kepada DNA yang akan dilakukan oleh pihak kementerian ataupun forensik. Setakat ini, 8 mayat sudah dibawa keluar dari zon berkenaan.